mantap tenan. Makasih ya. Kayak gini deh. Sila ya. Ya siap. Gimana rasanya, gimana rasanya, gimana? Gak bisa dibayangkan rasanya. Luar biasa. Sakit banget. Ya, bismillah ya. Istrinya masuk deh gak sih? Gimana rasanya Mas Cuti? Rasanya maknyos. Kayak dicucuk di sofa ya. Luar biasa. Tapi gimana saya tadi penyumbatannya sudah mulai lunak ya? Mulai kenyal lagi ya. Tadi sebelumnya seperti apa? Kayak biji jagung ya munculnya. Biji ini udah mulai lah. Tapi ampun lah biji itu ya. Udah siap lagi nih di biji? Insya Allah. Nama saya Heri Suwendi, asal dari Sumatera Utara, Medan. Umur saya 26 tahun, saya menikah sudah hampir 2 tahun. Saya terkena padi kokel di kanan dan di kiri. Nah, saya sudah periksa ke dokter dan disuruh operasi. Tapi saya takut untuk operasi karena belum tentu nyembuhin, takutnya kena ke yang lain gitu kan. Jadi saya pengen punya keturunan. Saya kena padi kokel ini sudah setahun lebih, setahun 2 bulan. Nah, awalnya saya searching-searching di Google, nggak ketemu. Nah, di YouTube saya lihat ada pengobatan padi kokel tanpa operasi. Nah, itulah saya temukan reposisi syarafnya Mas Khoir. Nah, saya searching lagi untuk yang lain itu nggak ada, hanya Mas Khoir. Jadi setelah sebulan saya searching, saya langsung pesan tiket dan saya langsung terbang ke Jogja. Alhamdulillah hasil reposisi pertama itu banyak perubahan. Yang awalnya testisnya sering panas kalau duduk lama naik kereta, dan kalau berdiri sering pegel di area testis, sekarang banyak perubahan. Dan masih ada memang sedikit, tapi udah banyak hilang. Nah, untuk reposisi kedua ini saya ya lumayan lega rasanya, plong gitu. Bagi kawan-kawan yang punya padi kokel, jangan buru-buru di operasi, baiknya langsung datang ke Jogja. Mantap tenan. Makasih ya.